Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan final Piala FA 2022-2023 yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 beserta daftar top scorer, daftar top assist, daftar top clean sheet, dan daftar juara Piala FA dalam 10 musim terakhir. Berikut hasil pertandingan final Piala FA 2022-2023 hari Sabtu 3 Juni 2023. Manchester City menang 2-1 versus Manchester United. Berikut daftar juara Piala FA dalam 10 musim terakhir. Pada musim 2012-2013, Wigan Athletic menjadi juara usai mengalahkan Manchester City dengan skor 1-0. Pada musim 2013-2014, Arsenal menjadi juara usai mengalahkan Hull City dengan skor 3-2. Pada musim 2014-2015, Arsenal menjadi juara usai mengalahkan Aston Villa dengan skor 4-0. Pada musim 2015-2016, Manchester United menjadi juara usai mengalahkan Crystal Palace dengan skor 2-1. Pada musim 2016-2017, Arsenal menjadi juara usai mengalahkan Chelsea dengan skor 2-1. Pada musim 2017-2018, Chelsea menjadi juara usai mengalahkan Manchester United dengan skor 1-0. Pada musim 2018-2019, Manchester City menjadi juara usai mengalahkan Watford dengan skor 6-0. Pada musim 2019-2020, Arsenal menjadi juara usai mengalahkan Chelsea dengan skor 2-1. Pada musim 2020-2021, Leicester City menjadi juara usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Dan pada musim 2021-2022, Liverpool menjadi juara usai mengalahkan Chelsea dengan skor 6-5 melalui adu tendangan penalti. Berikut daftar top scorer Piala FA musim 2022-2023. Paul Molinier Wexham finish di peringkat pertama usai mencetak 8 gol. Berikut daftar top assist Piala FA musim 2022-2023. Kevin De Bruyne finish di peringkat pertama usai membuat 4 assist. Berikut daftar top clean sheet Piala FA musim 2022-2023. Stefan Ortega dari Manchester City finish di peringkat pertama dengan 5 clean sheet. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.